Hai guys, selamat datang di channel Fakta Nyata. Berenang di kolam renang memang asik dan menyegarkan guys, apalagi di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya. Tapi gimana rasanya kalau kolam renangnya ekstrim bahkan berbahaya seperti yang akan kita bahas kali ini? Silakan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, ayo rame-rame kita kembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe buat kamu yang belum berlangganan gratis ke channel ini. Aktifin juga logo loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Fakta Nyata. Intercontinental Dubai Pool. Terletak di Intercontinental Hotel di Festival City Dubai, aktivitas berenangmu akan terasa sangat dekat dengan awan. Kolam renang yang terbuat dari dinding kaca ini akan membuat jantung serasa berhenti dengan pemandangan indah di Dubai skyline. Coba bayangin aja guys, gimana kalau tiba-tiba dinding kacanya pecah? Serem gak tuh? Kolam renang Golden Nugget. Di dalam kolam renang yang terletak di Las Vegas ini, terdapat akuarium yang berisi gerombolan ikan buas yaitu hiu pemangsa. Lapisan kaca akuarium raksasa ini memang didesain sangat kuat. Meski begitu, resiko jika kaca itu pecah tentunya sangat menyeramkan. Nemo 33. Buat kamu yang jago renang, kira-kira sampai berapa meter kemampuanmu menyelam saat berenang? Jika merasa sudah cukup handal, mungkin kamu harus mencoba berenang di Nemo 33 di Belgia. Tempat ini punya kolam terdalam di dunia, yaitu sedalam 34 meter. Crocosaurus Cuff Pool. Crocosaurus Cuff terletak di Darwin, Australia. Kolam renang ini merupakan kolam renang yang terbuka untuk umum. Uniknya, kolam renang ini diisi dengan buaya dan kamu bisa berenang bersama dengan buaya tersebut, tentu saja dengan menggunakan kaca pengaman. The Devil's Pool. Bernama The Devil's Pool alias Kolam Iblis, yang terletak di bibir Victoria Falls perbatasan Zimbabwe dan Zambia. Sesuai namanya yang horor, Kolam Iblis diyakini sebagai kolam renang paling berbahaya di dunia. Kolam Iblis merupakan kolam alami yang berada tepat di bibir jurang dan di ujung air terjun yang bisa dijadikan sebagai tempat berenang. Oke guys, itu tadi 5 kolam renang paling ekstrim dan berbahaya versi Fakta Nyata. Silakan tulis pendapatmu tentang video ini di kolom komentar. Like video ini jika kamu suka, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.